Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kami akan sedikit membahaskan mengenai salah satu sifat buruk yang wajib untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan, mengingat dampaknya yang besar terhadap amaliah-amaliah baik yang kita lakukan. Adapun sifat buruk yang dimaksud adalah sifat hasad, iri hati, dengki, ataupun tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan, melihat orang lain mendapatkan anugerah, mendapatkan kesuksesan. Ketika seseorang memiliki sifat hasad, maka sesungguhnya ada yang akan dipertaruhkan, dan yang dipertaruhkannya adalah amaliah-amaliah baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sebuah sabdanya, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatam." Kata Nabi, "Jauhilah oleh kalian akan sifat hasad, akan sifat dengki, akan sifat iri hati kepada orang lain, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang membakar dan memakan habis kayu bakar yang dilalapnya." Mengingat begitu besar akibat yang diakibatkan oleh sifat hasad ini terhadap amal-amal kebaikan kita, maka sepantasnya lah kita untuk belajar bagaimana agar kita mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan kita ikut senang ketika siapapun saudara kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, diberikan anugerah, diberikan kebaikan-kebaikan. Apabila kita mendeteksi pada diri kita, kita merasa senang melihat orang lain kesusahan, dan kita merasa susah ketika orang lain mendapatkan kesenangan, maka ketahuilah bahwa kita memiliki ciri ataupun tanda bahwa dalam hati kita, dalam diri kita memiliki sifat hasad. Dan apabila kita merasakan ada orang yang hasad terhadap diri kita, maka tentu tidak bijak dan memang tidak boleh kita untuk membalas hasad mereka. Kita harus mendoakan kepada Allah, mereka orang-orang yang hasad kepada kita diberikan petunjuk bahwa sesungguhnya sifat hasad itu akan mencelakakan diri mereka. Dan ada satu hal yang mungkin menjadi salah satu pesan bijak. Apabila orang yang hasad kepada kita terus-menerus dan kita tidak mengetahui apa yang menyebabkan orang itu hasad terhadap diri kita, maka jadikanlah hasad itu seolah-olah hasad itu adalah bata yang kita pergunakan untuk membangun menara yang tinggi, untuk melihat dari atas orang-orang yang hasad terhadap kita. Dan jangan pernah hasad ini, hasad orang lain terhadap kita, kita panggul di pundak kita sehingga kita berat dan keberatan dengan hasad orang lain terhadap kita. Marilah kita sama-sama berjuang, kita sama-sama mencoba agar kita, agar hati kita tidak terterap, tidak mengidap bahaya daripada penyakit hati berupa sifat hasad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang qanaah, menjadikan diri kita orang-orang yang menerima setiap anugerah yang Allah berikan dan kita mensyukurinya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.